Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما بعد، الحمد لله، شكر كتاب على الله سبحانه وتعالى. Di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala kurnia kepada kita semua, masih lagi kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk kita terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Boleh. Ini cuma yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala sekalian. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdhul salatul fardhi bi 27 darajatan. Semaya yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berjemaah, maka tafdhul salatul fardhi lebih utama daripada kita mengerjakan semaya seorang diri bisab'in wa isyirina darajatan, iaitu sebanyak 25 darajat. Dan semaya yang kita lakukan secara jemaah, tempat yang mana azan diazankan, dan sama ada di masjid, surau ataupun sebagainya, maka ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Taala, dan Allah Subhanahu wa Taala akan berikan ataupun lipat ganda 27, sebanyak 27 darajat daripada seorang yang mengerjakan solat berseorangnya di rumah. Dalam hadis ni kalau kita tengok, dia ganjaran yang Allah Subhanahu wa Taala sediakan kepada para hambanya yang mendatangi ke masjid untuk semata-mata untuk mengerjakan solat secara berjemaah. Kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menerima amalan atau semaya kita ni. Baik. Hari semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa Taala sekalian. Pada malam ni insya-Allah kita akan dengar tazkirah lah. Bila-bila kita tunggu masuk semaya esok ni, insya-Allah kita akan dengar satu tajuk berkenaan iaitu syarat-syarat diterima amalan seseorang. Dari kita melakukan semaya, dari kita puasa, dari kita melakukan segala bentuk yang menunjukkan bahawa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, lebih-lebih lagi dari masalah ibadah. Jadi sini, bila mana kita semaya, bila mana kita puasa, bila mana kita bayar zakat dan sebagainya, maknanya tidak dapat tidak kita kena tahu apakah di antara syarat yang menyebabkan amalan seseorang itu tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maksud kita tahu tak maknanya kalau semaya ni, kalau tak ambil air semaya, tak sah semaya, tak sah mana kita terima. Itu di antara salah satu contoh. Tapi waktu dia panggil, kita kata sini kalau syarat tu bawa pun. Apa di antara syarat-syarat yang utama yang mana menunjukkan bila mana kita buat ibadah maka barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Apa syarat yang pertama? Baik. Syarat yang pertama di jemaah. Deh, bila mana kita sembahyang ba dan sebagainya ni, kita nak tahu lagu mana syarat dia supaya kita diterima oleh Allah. Yang pertama sekalinya yang menjadi syarat, iaitu tidak dapat tidur orang yang semayang bed tadi adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala.
Maknanya kalau orang bukan Islam, dia semayang baik. Atau dia terima tak semayang dia? Tak terima. Tidak diterima oleh Allah SWT. Selagi mana orang itu tadi tidak mengucap dua kalimah syahadah, tidak memeluk Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Sebab itulah ulama letak syarat pertama sekali, orang itu tadi dia berimej kepada Allah, kepada Allah SWT. Kalau kita tengok deh, dalam Quran banyak di antara lafaz ya Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada kita dengan lafaz tu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu ketika hari Jumaat ada tiga orang sahabat Nabi. Dia duduk dalam masjid, dia bincang sama dia. Tiga orang sahabat Nabi. Dia duduk dekat dengan mimbar Nabi. Dia duduk dalam masjid, dia bincang sama dia. Ha, dia bincang apa dia ni? Ha, tajuk apa dia? Ha, dia bincang dalam masalah amalan yang paling utama. Ha, apa dia di antara afdalul amal? Amal yang paling utama sekali, apa dia? Ha, jadi sahabat yang pertama dia sebut sini. Sahabat yang pertama dia sebut, dia kata amat di antara amalan yang utama iaitu adalah memberi minum kepada jemaah haji. Dia kata amalan utama sekali ni gapo dia ada jemaah. Ha, we minum ke jemaah haji. Ha, we minum kepada jemaah haji dah. Dia memari jauh dah sampai Mekah dan sebagainya. Ha, jadi orang khidmat ni dia bagi air. Dia sedia dia tu air dia bagi dan sebagainya lah. So sahabat Nabi yang pertama ni, sahabat yang kedua kata, dia kata pada ambo lah, amalan yang paling utama ni apa dia? Amalan yang kedua dia sebut sini iaitu adalah waqala al-akhir, berkata yang lain pula. Dia kata sini bal imaratul masjidil haram, dia kata iaitu orang yang mengimarah ke masjidil haram. Hadis ni daripada Nu'man bin Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Sahabat yang kedua kata mana? Dia kata betul. Dia kata pada apa paling utama apa dia? Imarah ke Masjidil Haram. Beribadah dan sebagainya di Masjidil Haram. Baik, mungkin dia ada tiga orang. Jadi ada seorang lagi. Gapo agak aduk ada jumpa ni. Pak yang ketiga ni dia akan sebut gapo? Sedekah ke? Baik. Jadi pak yang ketiga pun dia sebut. Pak yang ketiga dia sebut mana? Waqala akhar. Dia berkata orang lain pula, orang yang tiga. Dia kata sini, bal jihadu fi sabilillah khairum mimma qultum. Dia kata mana? Dia kata, hak jihad di jalan Allah lah lebih daripada hak lebih utama sekali daripada apa hak mula sebut kat dia. Nombor satu pun tidak, nombor dua pun tidak. Dia kata, nombor tiga ni. Ni bagi jihad di jalan Allah SWT. Maknanya sini, dia pergi dah. Dia pergi dah. Sama ada mereka bunuh orang bukan Islam ataupun dia tak disyahid. Tak kelik-kelik. Syahid. Ada kata ni usah sekali ya. Ha, tiga pendapat ahli jumpa. Dia duduk di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan mimbar. Ha, depan tu semata, duduk semata. Baik. Lalu lah siapa dia ahli jumpa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia lalu si. Kita dengar dia cerita Sayyidina Umar setara mana. Indah mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pun jangan akak seorang kalau duduk dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi. Sebab tiga-tiga orang sahabat tadi. Masuk apa kita lah. Kalau kita ni ada perselisihan pendapat. Dia kata, kita buat nombor satu. Ahli Jumaat mesti ada. Nombor dua pada nama comel. Yang tiga kalau dia setuju, alhamdulillah. Kau mana? Nana dia pun pakai juga. Dua-dua tak terlaku aku betul. Tak kena disebut, tak ada. Ampuh, betul sekali. Tak kena disebut lagi betul. Mestilah. Ampuh, betul. Itu baru jodoh.
kau gimana? Oh kadang-kadang itu siapa ketinggi ogah ada? Oh tadi ogah, kau gimana? Oh bece, ha jadi bila mana tinggi soal dia ogah tadi, saya di normal lagi. La terfaham aswat aku dia kata indah mimbari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh dia kata macam tinggi soal dia dekatnya mimbar Nabi, baik. Oh dia lagi. Lalu setelah daripada itu, setelah daripada tersebut, wadzalika yaumul jum'ah. Daripada itu ni pada hari Jumaat. Walakin idza shallaitumul jum'ah, dakhalat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fastaftiti fi ma ikhtalaftum fi. Qala fa fa'ala fa anzalallahu 'azza wa jalla. Baik. Lepas tu dia kata sini. Ah dia kata gini lah dia kata. Lepas pada sembahyang Jumaat ni, lesat sembahyang Jumaat hari ni, baik, amat kita temu dengan Nabi SAW. Amin tak fatwa daripada Nabi. Amin tak pendapat pandangnya daripada Nabi. Sebab Nabi ada lagi lah ni. Pada waktu ha, Nabi hidup lagi masa ni. Ha, jadi, tiga-tiga orang sahabat tadi kita temu. Ha, bawa akak cerita ni kita temu dengan Nabi. Sebab nak cari jalan penyelesaian. Nak selesai masalah masalah ibadat ni sama sama kita. Ni kan kita ahli dia tak apa lah. Kita bukan ahli dia, ada orang yang lebih fakir, lebih alim dan sebagainya. Ha, kita kena minta pendapat dia okey. Ha, sebab itulah sini ni saya normal dia besar. Ha gini, sudah sembahyang Jumaat sikit lagi, ha kita mengenal Nabi. Kita tanya Nabi, minta fatwa Nabi, minta pandangan Nabi. Ha lagu mana dalam masalah ni? Hak mana soal ni betul? Yang mudah kebala tadi apa? Tak sedap kebala. Ha beza pendapat beza. Jangan kita sampai apa eh. Ha baik. Jadi lepas daripada tu temu dengan Nabi. Allah Subhanahu wa taala waktu raya. Allah Akbar. Dek. Allah Subhanahu wa taala waktu raya. Ki gapo dia ni jumpa. Ha di antara sebabnya tiga sebab bece. Ha dia panggil asbabun nuzul. Sebab turun ayat ni sebab dia ha, di antara dikaitkan dengan ayat ni hadis ni. Walaupun ada lagi hadis-hadis yang lain yang dikaitkan. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Baik, kita selesai hadis ni dulu. Hadis ni dikata sini diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi di dalam Sahih Muslim. Wa Abu Dawud wa Ibn Jarir wa hadha lafzuhu wa Ibn Mardawaihi wa Ibn Abi Hatim fi tafasirihim wa Ibn Hibban fi sahihi. Hadis sahih. Hadis ini adalah hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu bermaksud aja'antum siqayatal haji, adakah kamu mengira ke orang hak memberi minum kepada jumaah haji wa imaratal masjidil haram, dia orang hak mengimarah ke masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa tuhidhani, adakah mu nak sambung ke orang hak we minum kepada jumaah haji orang hak hidup masjidil haram ataupun mengimarah ke masjidil haram mu nak sambung ke juga kerana orang beriman kepada Allah. Kalau orang itu nak ayat tali ayat ni kita nak sama ke dua golongan tadi dengan orang yang beriman kepada Allah. Tak gerak. Kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah, kamu nak sama juga ke dia orang dengan beriman kepada Allah. La yastawi 'indallah. Tidak akan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa hajaru, syarat tamu sekali dia pergi hari Jumaat kita menepahu. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ah kemudian barulah wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ulimo kan panduan. Allah Subhanahu wa taala letak syarat tamu sekali kita nak bincang benda ni, orang itu beriman kepada Allah Subhanahu. Fah lepas tu barulah orang yang berhijrah. Wa jahadu, orang yang berjihad. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka. A'zamu darajatan inda Allah, itulah lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi syarat utama tadi apa dia di jumpa? Al-imanu billah. Kita nak bincang benda lain tak perlu lagi, kita bincang dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So yang kedua, ha, ini syarat utama baru ni. Syarat pertama diterima amalan seseorang. Orang itu beriman kepada Allah, bila mana dia semaya badan sebagainya, dia puasa, dia gaji apa semua, maka ha maka Allah Subhanahu wa taala terima amalan dia. Syarat yang pertama. Tapi tak habis lagi.
Sebab dia ada syarat yang kedua. Ha. Baik. Syarat yang kedua, apa syarat yang kedua ni? Baik. Syarat yang kedua iaitu adalah mengerjakan amal ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata apa dia? Al-ikhlas. Ikhlas. Ikhlas niat kita. Lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah. Bukan sebab benda lain. Bukan sebab kita ni semaya sebab orang tengok. Bukan sebab kita semaya ber ni sebab nak suruh orang keliling. Tidak. Semaya ber kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana bunyi ber, kita tahu itu kewajipan untuk kita menyahu. Sekali pun tidak semaya masjid, paling tidak semaya juga di rumah. Paling tidak. Ha, tapi afdal dia hadis kita baca tadi masjid lah. Itu lebih afdal. Baik. Iaitu ikhlas niat dia. Dia buat semata-mata benda kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada jumpa kita ni, nawaitu, okay? Niat. Niat kita ni, mula-mula semaya sebelum takbir ni, kita diri dia, kita niat dalam hati, Allahu Akbar. Kita niat. Niat ni perbuatan hati. Nafas tidak termasuk daripada rukun. Yang termasuk daripada rukun semaya, waktu 13, kalau kita bincang dari mazhab Syafi'i, apa dia hari Jumaat? An-niyatu. Niat, bukan nafas. Nafas ni ulama bincang, kalau benda tu boleh batu je, boleh tolong nak menghadirkan niat, boleh. Ah, tapi sekiranya benda tu menyebabkan kita was-was, ataupun memang kita tak ada masalah dari niat. Kita berdiri, tegak molek, kita niat nak semaya, semaya gapo. Bapa rekaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, makmum lillahi ta'ala, selesai. Selesai. Nah, kalau kita selesai ni, waktu bakal selesai muda. Waktu paling muda sekali sebenarnya. Ah, sebab dia, bila mana keliru di antara niat dengan lafaz, dia akan jadi usalli Allah. Ha. Tu ime habis teho, dia duduk main usalli. Sebab sekarang ni, dia tak boleh nak beza mana hak lafaz, mana hak niat. Hak rukun dalam semaya, lafaz kau niat. Niat. Niat ni perbuatan ha, lafaz ni perbuatan li, lidah tu kita kena beza. Cuma ulama dari masyarakat Syafi'i ada juga sebut, kalau benda tu boleh bantu kita, kita ada masalah was-was contoh. Kalau membantu ia dibolehkan. Tapi kalau kita boleh dengan cara mudah tadi, tanpa melafazkan niat, itulah yang terbaiknya. Mula tu guna asyik sebut benda ni di media ilmu. Kalau ada jumpa ingatlah, kalau ada jumpa buka YouTube, cari temu benda ni. Mula tu ni Aziz sebut wani. Dia kata bagi-bagi niat ni ada jumpa, kita kena faham. Niat ni ulama sepakat perbuatan hati, bukan perbuatan mulut, bukan perbuatan lidah. Perbuatan lidah itu adalah la nafas. Yang menjadi salah satu rukun daripada semaya ani aniyah. Gagal semata. Wanon, kau wana. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok di dalam kitab Al-Umm, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah. Om ni kitab in, kitab induk beliau. Dia kata tidak digalakkan melafazkan niat. Siapa tahu. Lebih lagi lah hari Jumaat, kalau ada di antara mereka-mereka yang dalam semaya ni duk main usalli, 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 Allah, usalli. Tak ada tangan sini. Giling tu. Tengah semaya tu. Orang sebelah ni, apa sibuk, apa sibuk, apa sibuk. Kau ke mana? Dia kita orang semaya, ganggu dengan niat. Ni, niat lah sebenarnya dia dilafaz. Kalau orang yang was-was lagu ni hari Jumaat, kita kena sebut ke dia sudah semaya, eh wajib dia mau tinggal lafaz tadi. Sekiranya lafaz menyebabkan orang tu was-was dari semaya dia, wajib tinggal. Ganggu semaya betul kena sama semaya. Tak cakap nak niat ni dia ni. Sebab dia faham lafaz itu adalah niat. Ha, ni kita kena terima dia. Ha, sebab kita ni dalam masalah Syafi'i. Kita kena terima benda ni. Supaya orang tu tak dijelah mudah dia semaya. Memang sebenarnya semaya ni mudah. Tapi menyebabkan salah faham yang berlaku pada lafaz tadi menjadi ianya adalah suka. Jadi payah. Jelas hari Jumaat dia. Masalah ni niat dengan lafaz. Situ kena, kita kena beza. Baik. Ikhlas dia kadang-kadang kita semaya betul dah. Lillahi ta'ala Allah. Apa? Tengah semaya duduk sebentar. Bunyi pintu. Ha, maknanya ada orang mari lah. Duh, kalau kita tak siap, mungkin tak bila mari. Oh, awal lah. Duk betul email. Kita semaya. Semaya sunnah. Kau imam hari ni kita pun comel semaya. Kau ke mana? Ha. Bismillah. Dia ikutlah lagu mana pun. Ha, jadi lagu tu lampir korangnya. Bismillah. Dia kan. Ha, nampak tak? Okey, soalan hari Jumaat.
Sekarang ni bila mana jadi lagu ni, niat dia lillah ke li manusia? Oh, lillah ni kerana Allah, li manusia untuk manusia ataupun linnas lah. Tuan-tuan. Ha. Ha, siapa dia nak jawab? Ataupun kita tengah mengaji dok, asalnya baca guano. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Assalamualaikum. Apa nyari salat asal masjid? Alhamdulillah. Kau guano dia ke? Okey, soalan untuk hari Jumaat. Lillah ke linnas? Ha. Akhirnya jawab tu. Baru kita boleh bayar. Ha. Sebab apa dia? Sebab ada sikit lah. Nampak tu? Nak baik ke balik tu. Sekarang ni kita dah layak perasaan tu. Sebab tu ulama dalam masa ada ni, dia bertegah. Dah. Syekh Saleh. Dah Syekh Saleh Munjid. Dia sebut dalam buku kecil. Ya, buku kecil. Ditubikkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Mana-mana hari Jumaat. Kalau ada orang-orang beranak orang kerja di majlis, di Jabatan Hal Ehwal jahit, bukan ma'in, jahit minta supaya dia bawa buku tu mari sini. Duk sini, kita ngaji pun habis butir buku tu. Benda-benda haram yang dianggap biasa, salah satunya apa dia dicubuh? Bila mana niat kita buat tadi lillahi ta'ala yang asal berubah kepada makna manusia, menyebabkan dipanggil situ adalah syirk khafi, syirik yang tersembunyi. Oh, memang kita bunyi syirik ni berat ni. Oh, memang berat apa? Kerana berubah kepada makna manusia perbuatan itu sedekat ibadah. Siapa dia yang layak untuk kita sembuh, untuk kita ibadah? Hanya Allah Subhanahu wa Taala. Bokeh syirik ni kita kata yang lebih kita kena cermat. Sebab apa dia? Bagi hati. Kita rasa sedap dah. Kawan, kita khabar sedap untuk orang lain, bukan untuk Tuhan. Nah, sebab itulah kalau bicara dari masalah semaya, kau dari masalah ni, Syekh Saleh disebut wano, sekiranya perasaan ini hadir pada masa tersebut, tapi kita ada bahas sedap juga. Memang raya di Jumaat tak nafi. Dia ada orang berhati, kita raya selalu, semaya ni kerana orang. Raya tu tak raya. Dia kata sini kalau orang tu semaya, siapa wisalah tak sah semaya. Sebut Syekh Saleh. Melainkan dia kata, kita khabar ada dah rasa ni dari hati, kita pun berusaha untuk buat dari semaya tadi. Berusaha lillah, berusaha lillah, berusaha lillah. Nah, waktu ambil perasaan layak itu kerana manusia tadi. Nah, dia kata sini, sekiranya kita tak mampu ambak benda itu sekalipun, maka semaya kita dikira, dikira sah. Siapa setara itu? Boleh menyebabkan semaya diterima ataupun ditolak, tertolak semaya tadi. Nah, dua, bagian ini penting lah. Dan, pergi semaya jenazah contoh. Kau ke mana? Nampak nasi buku, dapat itu. Dek dek kambar ni. Ha, sudah. Oh, buat nah ni Jumaat. Tengok dia bawa masuk sebuku. Kau ke mana? Siapa surat? Nampak surat pomero. Kau ke mana? Ha. Dek dek kambar, dek dek kambar. Dek selekat, selekat. So, ngelah sekali dia ambil. Takut tak dek dia. Moga dia bagi dek muka pintu masjid. Kita kata ni di antara benda perlu kita ingat. Setel dia tak boleh nak bawa kita ni ke sebuah berhala. Ha, dia main bagian ni. Ha. Dia panggil bagi alu. Menyebabkan kita sedar tak sedar ibadah kita buat selama ni ni kerana kebendaan, kerana manusia, kerana sesuatu benda walaupun asalnya lillahi lillahi ta'ala. Ni syarat yang kedua. Sekak situ dah. Masalah niat ni dua. Satu niat perbuatan, yang kedua lillahi lillahi ta'ala. Baik. Dan yang terakhir ahli jum'ah, iaitu yang ketiga. Yang ketiga memang banyak terlepas pandai di antara kita semua. Ambo sendirilah terutamanya. Baik. Apakah itu yang ketiga ahli jum'ah? Okay. Baik. Kalau kita mikirlah sementara dulu sebelum kita masuk nombor tiga. Ahli jum'ah, kita semaya, kita poso, kita bangun semaya malam, kita semaya witi, kita solat sunat rawatib, kita pergi Mekah. Kita buat benda ni semua mari mana? Ah, mari daripada mana? Pertama, disepakati Al-Quran. Yang kedua, melalui siapa? Ah, melalui siapa ni semua? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang tunjuk kita cara semaya beragun ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu mana semaya kita ni comel tak comel? Kita kena tengok cara semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semaya saja, ambil air semaya.
masuk jambe, tobik jambe, semua ada adab dia. Cara pakai baju, cara pecah seluar, cara nak tidur, bangun tidur, gapo nama dulu kena buat mula-mula sekali, boleh kau kita celup tangan dalam besen. Semua cara kehidupan start daripada tidur, tengah-tengah tidur tu takde mimpi, kau ke mana? Kabar-kabar kejut, mimpi buruk, lagu mana kena buat? Lepas tu pula kita bangun pagi, boleh kau tidur, kita bangun, gak celup tangan, pakai masuk dalam besen selalu, boleh kau tidur. Semua benda ni diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak-banyak benda ni ada jumpa. Kalau kita bicar, bak nak masuk bilik air, ada masuk bilik air tu banyak dah kita lucu. Usah nak bicar bak lain. Dah nak masuk jambe, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tubik jambe, gufronaka. Doa pendek je. Ha, tapi sini, adakah kita amal ke doa tadi? Ha, ini persoalan. Mana ada ni kita masuk jambe sekali-sekali? Eh, hari Jumaat. Malek ke malek tidur. Kalau jenis minum air banyak, tiga kali paling kurang. Itu baru malek. Siap. Bangun nak pagi semaya subuh, sedah. Kelip semaya subuh, minum air. Dah, sebelum tubik nak pergi hijau. Dah yang kedua. Siapa dia pergi minum air pukul 10, pukul 11. Muka nak makan pula pukul 1 lunch ni. Kau ke mana? Orang Arab panggil radat. Dah, pakai tengah hari. Buat dulu. Sudah tu nak semaya zuhur, buat pula. Nak kelip rumah, buat pula. Masuk. Siapa rumah, buat pula. Buat semua. Tapi, cuma mana kita kata sini benda dari adab yang kita kata sini kita nampak biasa je. Namun, kita kata sini diabaikan sebilangnya besar daripada orang kita pada hari ini. Bila kecek, mari 12 Rabiul Awal, cinta ke Rasul. Tahu ke mana? Habis tewa ma'olub gergung-gergeng. Esok masuk jambe pas kala juga. Cinta kita ni setakat duk main sallallahu lagu tu ke? Ataupun kehidupan kita, kita praktikal ke? Kehidupan harian Nabi, cara dalam kehidupan kita. Apa mana sebenarnya? Kasih kepada sunnah. Ali Jum'ah jawab. Ali Jum'ah tak perlu jawab. Ali Jum'ah tepuk dada tanya. Apa mana sah? Betul ke aku duduk Selawak ni? Tak makhluk tak habis teh. Gergung-gergeng. Bawa ke dia ni? Spanduk. Kau ke mana? Kasih Nabi, cinta Nabi. Sekian. Orang bezahur dikelip tidur. Beres. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita nak bicara bab sunnah. Semaya Jumaat Nabi tak tinggal. Kalau betul sepatutnya kita nak kata kita ni kasih kepada Rasul, cinta kepada Rasul, kasih Nabi, malah kasih Rasul, kau ikutlah gapo-gapo nama pun. Semaya Jumaat perlu tinggal Nabi semua. Tu aku betul. Pak kita lah ni 12 Rabiul Awal. Kita lain lah maknanya bukan sini lah. Sini tengok Ali Jumaat. Allahu akbar. Terkejut mari tengok. Penuh. Kawan, pak muka pintu. Allahu akbar. Dah, kita sama-sama doa kepada Allah mudah-mudahan kita sabit dicekalkan untuk kita semaya berjumpa semua di masjid ataupun mana-mana surga. Baik. Sekarang ini 12 Rabiul Awal, gergung-gergeng, gendai, kompe apa semua ni. Tak kira dah boleh kau tidak. Nak royak kasih lajuk ke Nabi ni. Tapi 12 Rabiul Awal tu, Zuhur tu tak buat chapter dah. Asal lagilah. Kau mana? Kelik-kelik muka dok marhabe pernah ke? Kelik-kelik, kena nasi, cicah budu, kekuan ikan sehingga, ini sedek, 5.5 masa, beres, kasih Rasul. Ning kau kasih Rasul kita. Kasih kita pada Rasul, setakat ning kau. Kekuan, kok gergung-gergeng, tadi itu sepatutnya Ali Jum'ah kita kata gini, kalau kita tidak gergung-gergeng, kau tak apa, semuanya baik, kita jaga semua. Bagus jolo. Kau tak sih, sekarang ni lagu tadi. Sekupa tadi. Dan insyaAllah tidak berlakulah tu di tempat kita insyaAllah. Baik. Kita kulit semula. Cara ibadah kita buat sekarang ni adalah ditunjuk melalui Nabi Muhammad SAW berdasarkan kepada perkataan beliau. Perbuatan beliau. Kalau Nabi tunjuk cara semuanya, kalau sebetulnya lagu mana? Sehingga dari hadis Nabi sebut. Nabi SAW bersabda, selalu Nabi kata, kamar itu mulusan. Kerjakanlah solat olehmu seperti mana kamu melihat aku mengerjakan solat. Yolah lagu mana? Mungkin ada cuma tanya. Kita tengok Nabi Lillah ni ustaz. Kau ke mana? 1000 tahun lebih dah ni. Sibuk. Kita lagi berapa? 1430 lebih dah ni ustaz. Nabi wafat tahun berapa lagi? Betul lah, tapi kita kena tengok dalam hadis Nabi SAW. Daripada hadis-hadis yang sahih ataupun yang paling rendah darajat di hasan. Maknanya dhaif. Maudhu' tu dhaif tu biar setakat kita dengar. Kalau
kalau mau dok tu hak palsu ni, hak tu tak sah ambil tu. Jangan beramal dengan hadis yang palsu. Kerana dikhawatiri kita termasuk daripada mereka-mereka yang menyandarkan ke atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau tidak melakukan sedemikian. Hak tu kita urusin baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Di surah Ali Imran ayat yang ke-31. Ayat yang kita baca tadi kalau hari Jumaat no, kita kata sini untuk rujukilah. Surah Al-Bara'ah ataupun At-Taubah. Kalau Quran Majid Bara'ah. Kalau Quran Karim atau At-Taubah. Ketukah. Rasa apa jalan dah? At-Taubah Quran Karim. Al-Bara'ah Quran Majid. Kalau tu kali Jumaat betul betul lah. Takut silap dia ambil. Baik. Ayat tadi ayat yang ke-20. Oh, hok kisah para sahabat tadi kan. Hok tiga orang yang tadi duk bicara. Ah baik. Hok ni surah Ali Imran ayat yang ke-31. Maaf, ayat tadi ayat yang ke betul dah, ayat yang ke-20. Hok ni ayat yang ke-31. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Qul, katakanlah. In kuntum tuhibbunallah. Sekiranya kamu, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad supaya katakan kepada kaum dia, "In kuntum, sekiranya kamu semua dakwah tuhibbunallah, kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu mengikut jalanku." Siapa dia? Yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Yuhibbukumullah." Bila mana kamu ikut melalui jalan yang aku tunjuk ni, "Yuhibbukumullah," maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada kamu. So, Tuhan saya ni, di antara wali jumlah syarat kita nak meraih kasih saya daripada Allah, iaitu dengan melakukan satu-satu perkara bertepatan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan kasih kepada kita. "Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Bila mana orang tu ikut jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa mereka. Allahu akbar. Tuhan kasih dia, Tuhan ampunkan dosa dia. Wallahu ghafurur rahim. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya. Baik. Kita tengok dia apa kata Imam Ibn Kathir rahimahullah. Ketika mana beliau menafsirkan ayat ini. Siapa dia Imam Ibn Kathir? Dia ni adalah salah seorang daripada ulama tafsir yang masyhur, yang bermazhab Asy-Syafi'i. Yang bermazhab Asy-Syafi'i. Kalau di Jumaat Gijak Parawah tanya tafsir Ibn Kathir, kalau terjemah dari bahasa Indonesia, 900 tengah, 10 jilid. Tebang ni lebih kurang 10 jilid di Jumaat. Oh, dia huras sesuatu. Kalau kita baca sekarang ini dipanggil terjemah ya? Macam itu kah? Kalau hak ni dipanggil terjemahan perkata. Dia ikut terjemuh. Kalau tafsir, satu dia akan bincang. Okay, apa sebab ayat ni turun? Supaya tadi lah kita dengar. Okay? Ayat tadi turun sebab para sahabat berbincang. Perak tu ayat. Ada kadang-kadang Nabi duduk buang dengan para sahabat, perak tu ayat. Itu sebab turun ayat ni. So dia bincang sebab-sebab turun ayat. Yang kedua dia bincang. Apakah di antara perkara-perkara yang sabit dengan hadis Nabi SAW pada ayat tersebut. Oh, dia kupah lagi. Dalam permasalahan ini. Hak tu kalau kita baca tafsir ini segera jeligu. Kita segera paham boleh. Lagi. Sebab ini adalah berdasarkan kepada pandangan ulama, penafsiran ulama disertai dengan hadis Nabi SAW dipanggil tafsir bil ma'thur. Allah Akbar. Baik. Butonglah kita. Dan ada. Ada juga di antaranya ulama dalam mazhab Syafi'i ini yang masyhur dengan bidah tafsir. Dan begitulah juga ulama-ulama dalam mazhab-mazhab yang lain. Baik. Katanya beliau, katanya Imam Ibn Kathir rahimahullah. Dia kata sini hadhil ayatul karimah. Dia kata ayat yang mulia ini hakimatu ala kulli man ad'a mahabbatullah wa laysa huwa ala tariqati muhammadiyah. Dia kata ayat ni menunjukkan kepada kita semua, menunjukkan kepada mereka-mereka yang mendakwa, mereka kasih kepada Allah.
Dia orang dakwah, kami kasih pada Allah. Kepada mana? Kasih pada Nabi, sekian-sekian, gini, apa-apa-apa ni. Ha, jadi sekarang ni, dia kata ke mana? Ayat ni turun untuk siapa dia? Nak menyatakan mereka-mereka yang dakwah, mereka ni kasih kepada Allah SWT. Ha, dia dakwah dikasih ni. Dikasih kepada Allah. Baik, kemudian, walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah. Sedih ke jalan yang dia buat ni bukan jalan yang ditunjuk ke oleh Nabi Muhammad, bukan jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kira gua ni orang lagu ni ha dia dakwa dikasih dalam satu masa yang sama dia tak ikut cara Nabi Muhammad tunjuk cara semayang bel lagu mana, cara ni lagu mana, cara tu lagu mana, dia tak ikut. Baik, ha, maka apa kata Imam Ibn Kasir untuk orang yang lagu ni? Fa innahu kadhib, dia kata, maka sesungguhnya orang ni belagu. Ha. Topeng belakang tu orang yang dakwah dikasih kepada Allah, tapi tiba-tiba dia tak ikut jalan yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sudut semaya dia, dari sudut ibadat dia, dari sudut akikah dia, dari sudut bila mana berlaku kepada dia. Oh, cara mana kita kena ikut ahli jemaah? Cara yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Ha, maka Imam Kasih sebut sini, kalau orang tak ikut, maka sesungguhnya ketahuilah bahawa orang ni dia belawak. Oh, Imam Kasih wis lah ni. Oh, pasal dia dah lah. Dakwa sekian-sekian, tiba-tiba tak buat sekian. Kata Islam, tapi buat tak support Islam. Semua mana? Kata saya ke Allah, tapi jalan yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad, dia tak seikut. Dia nak ikut jalan yang tak tahu mana. Ha, ni masalah. Ha, baik. Ha, jadi kita kata sini, kata-kata Imam Kasih ni memang kena molek lah, tak motek lah kita kata. Betul-betul kena. Baik. Fi da'wahu fi nafsil amri hatta yattabi'u syar'i Muhammad. Sehinggalah dia kata sini, kalau betul orang itu kasih kepada Allah. Dan sehinggalah dia mengikut syariat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fi jami'i akwalih. Orang yang dakwah dikasih kepada Allah ni, syarat dia betul dikasih lagu mana? Dia ikut pensyariatan yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sama ada fi aqwali, sama ada kata-kata dia. Wa af'ali, sama ada perbuatan dia. Oh, semayang bel dia lagu mana? Ikut cara Nabi ke tidak? Bila mana anak kita beranak? Bolehlah cucu kita ni tu. Dah, nak mengekoh. Ha, mengekoh cara lagu mana? Betul ke cara mengekoh kita buat ni? Cara Nabi tunjuk. Lah ni macam-macam. Cici mah tak cici mah, cici perut. Aduh laku. Eh, Nabi bila mula. Mudah je. Orang lagi tempat kita ni jadi payah. God tu kena ada, God ni kena ada. Allah. Pagi-pagi pelik pula tu ada semua. Ha, ni. Siapa setara ni tempat kita berlaku sekarang? Ha, jadi benda ni kita kena cek balik. Lagu mana cara Nabi dalam kelahiran anak kecil? Ha, kita kena tahu juga benda ni. Baik. So, bila mana berlaku kematian hari Jumaat, lagu mana nak buat? Lagu mana nak buat? Berlaku kematian. Kalau kita tengok maaf lah deh. Maaf lah kita kena sebut juga hari Jumaat. Supaya kita sama-sama biar besok dengar benda ni. Tak apalah kita sebut dulu-dulu ni. Mungkin ke dia sikit lagi ada pula orang lain sebut. Kalau kita sore sebut mungkin pelik-pelik hari Jumaat. Cuma kita kena sebut dulu. Kalau kita tengoklah kebiasaan dia deh. Kita nak tanya hari Jumaat. Bila mana berlaku kematian sekarang ni? Ha. Biasanya tua rumah cari nasi buku untuk wika orang ramah ke orang ramah wika tua rumah? Ha. Ha. Hari Jumaat mana jawab orang ramah ni? Tua rumah wika ke orang ramah? Baik. Kita ambil sehadis Nabi SAW. Kita tengok lagu mana cara Nabi. Ketika mana Ja'far radhiyallahu anhu syahid. Ja'far radhiyallahu anhu syahid. Nabi suruh para sahabat isna'ufa'ani ahli Ja'far. Nabi suruh jirat tetangga para sahabat ni buat makanan untuk ahli keluarga Ja'far. Ha, so. Ha, temung lah. Kau ke mana? Ha, orang yang kata cinta Rasulullah ni. Temung ni. Buka ahli Jum'ah. Kalau ahli Jum'ah buka dalam kitab Fiqh Syafi'i. Contoh dia, kita ambil lah so kitab. Fiqh Manhaji. Buka Fiqh Manhaji. Dia kata, dari masalah ni sebenarnya, yang kita kata sini, yang menjadi sunnah adalah jirai tetangga menyediakan makanan untuk keluarga si mati. Mengikut hadis tadi.
Oh, menung sakit. Kamu anu, menung kita menung ngaji menung. Muka dia puasa kamu. Tak, saya sakit. Oh, selekeh. Dia tidak beri bentuk makannya, tapi beri duit macam mana? Ah, beli duit, baik. Kalau ni kita bicara makannya, lepas ni kita bicara bahasa kita. kita isi dulu sikit dengan makannya. Baik. Oh, sekarang ni hari Jumaat, kita nak ubah benda ni. Lagu mana nak buat? Ada setengah rumah ada kita cerita pengalaman lah. Moga ayuh kita ni, tu kan masuk. Waktu besar tu. Baik. Kita dah besar ni. Nampak ada orang mana? Boleh orang besar. Kita dah besar, sehat ni. Pakai banyak. Kau mana? Pukul sebelah mana? Hamba Allah lagi. Ji, saya tu. Pengalaman ni. Pukul sebelah mana? Masuk ayuh segar lagi dah. Ji, saya kau ji. Bukan itu ji. Ayuh ni kia-kia-kia tubik. Enggak pernah hijab dah makin. Deh. Tunggu pagi klik teh. Klik dekat rumah. Ha, mana baksu? Allah, hamba ada ajak ni. Apa baksu? Hei, kakak ambo meninggal ji. Ha, lepas tu. Nasi siap ke apa? Kita ulir. Dialog dia. Kakak ambo meninggal ji. Lepas tu. Nasi siap ke berapa? Bukan nak tanya jenazah ni nak simpan pintu. Lagu mana sepatutnya buat? Dia kita tanya nasi buku. Minta maaf ni semua dek. Benda ni memang cukup ayo kita nak buat. Tapi sebab tu dia kita nak ikut cara. Lagu mana Nabi buat kita nak buat benda. Allah suwe sepatutnya kita ni bila mana mati ayo je sepuh. Moga dia mengaji. Sepatutnya kita kalau mati ni posu. Benda mula-mula sekali kita kena bicar. Mula ni anak-anak klik lakar-lakar. Ada lakar beredar setuju. Percepatkan urusan pengkebumian. Itu sepatutnya. Itu sepatutnya. Nasib belahauk ni hari Jum'ah. Tak tahu duduk nombor berapa tu. Sebab tu ulama dalam mazhab Syafi'i dia sebut mana. Siapa dia buat pergi buat makan sekian-sekian. Tuan rumah dia tanggung ke lain. Benda ni betul-betul menyalahi sunnah Nabi. Ha. Sebab tu kita sebut. Orang yang dakwa sekarang ni dikasih kepada Allah. Dia tak ikut cara Nabi buat. Berat kena. Berat tak berat kena? Berat. Dipanggil ke mana? Mukhalafatu sunnah syadidah. Berlawanan dengan sunnah Nabi yang betul-betul berlawan. Kita mula-mula mengaji mengiling. Tapi tak ada arah. Hadis Nabi mari. Nabi tunjuk cara lagu ni kita kena buat. Ahli si mati nari Jum'ah. Nak cerita dia dah lah kematian. Sibuk nak pergi ripuk polih lagi. Sibuk nak cari tanah untuk perkebumian lagi. Sibuk nak pergi kita kata sini buat ripuk balap polih lagi. Berapa kali dia kena selesai anak beranak dia? Tiba-tiba, kena nanak nasi. Ustaz upah orang, serupah lah. Apa yang kita nak mikir pasal nasibnya? Sepatutnya jirai tetangga nak mikir pasal ni. Kita pakai duk kata dia. Dia tak berada. Kita tak ada kematian. Segar bugar. Hati tak duka cipta. Dia kata pula yang tengah berat. Allah Akbar. Sebab tu ulama kata benda ni betul-betul berlawan dengan sunnah Nabi. Oh, jadi lagu mana kita nak buat benda ni yang dicukup? Kita pehel ni sama-sama kena main ke perangai ubah benda. Tak apa hari Jum'ah, nasi tak di nombor 10, kita tak kisah. Siapa dia yang mari semaya jenazah hari Jum'ah? Siapa dia yang ikut jenazah ke perkuburan? Nabi SAW janji untuk mereka akan dapat dua kirat. Satu kirat yang paling kecil sama besar dengan Gunung Uhud. Pahala untuk mereka di hari akhirat. Nak gapa lama lagi kita? Cuma sebab kita jadi niat sekarang yang dipunuh ni di antara sebab tu dia. Okey, kita ambil ya. Mari nasi duduk depan muka itu. Sudah. Orang sejuta ni. Nasi 50 buku. Sudah niat. Lepas tu duduk belakang culah. Masalah piti pun lagu tu juga. Hei, siapa 50? Keluarga susah si mati hari Jum'ah. Kita ingat siapa learning, siapa dia sebut. Kita ke sebut eh. Ustaz Saibom dia mengajar di Masjid Muhammad di Kota Baru. Nak tak silap hari Selasa malam Rabu. Dia sebut, dia kata learning kalau orang nak mati, belek batal tak ada dia ibu, tak sama mimpi nak mati esok, piti tak cukup. Bapa? Ustaz Saibom baca sesor. So. Ha, upah semaya-maya. Ha. Dua. Beli nasi lagi. Berapa ribu nasi saja. Nak kalau tu guru besar lagi banyak kena. Berat ni semua. Bebel kepada keluarga semati tak didah dan dia dalam keadaan susah. Kita fikir logik benda ni pun masuk akal kita kata. Tak boleh nak pergi jauh. Gi dengan hadis Nabi, tak cara Nabi tunjuk sama telur.
Lepas tu ada hari timbul ustaz hari 40 mana? Hari 100 mana? Serupa yang dijumpa. Serupa tak timbul dalam masalah kematian ni berlakunya upacara makan tak ada. Kalau kita tengok dalam fiqh dalam mazhab Syafi'i siapa setara tu dijaga. Siapa setara ni? Oh, insya-Allah lah kalau ada mana-mana ustaz mari ngajar sekali lagi kita minta biar ahli jumaah kita hidayah dengan kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Supaya biar kita ni sedar Allah rupanya benda ni dalam mazhab Syafi'i sebut. Tapi kita ada buat hal lagi lain. Ini masalah hak timbul. Sebab apa dia ni semua? Sebab kita pendengar tidak dihidayahkan dengan kitab-kitab tadi. Tengah ayat Quran malam ni jumpa dah. Kemana? Itu penting. Kita kata dalam bab amal. Kematian sekalipun. Ikut cara yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita betul dakwa bahawa kita kasih kepada Allah SWT. Baik. Ustaz, piti lagu mana? Nawar. Sudah mati hari Jumaat. Biasanya keluarga si mati dia akan carilah takwe ke makuk ke nak kata jeluk tu tak nak sabuh lah kau mana nampak benar dia cari tutup sikit dia perutuk kita kata begini tuai rumah hari tu memang sibuk benar untuk menguruskan kematian sedih dengan berita kematian sebab dia kehilangan adik keluarga dia yang tersayang mungkin orang kita kita kata sini orang Islam paling tidak bila mana mati maknanya tanggungnya ke atas keluarga. Kita kata sini kalau mati itu keluar ketua keluarga. Kita kata sini genggeh dah sebelah oleh dia. Pun has pencarian tadi. Maknanya sini paling tidak kita nawak. Oh, tapi ahli jumpa jangan kita nawak sebab ada. Niat kita adalah untuk membantu mereka. Setakat tu je. Kalau ahli jumpa tu sini, berapa? Cumanya bila mana berlaku kematian, kita kesiak ke dia. Sebab apa dia? Punca di antaranya pencarian mereka dan sebagainya. Kita awi sama sekian meringankan bebannya mereka paling tidak pun meringankan bebannya dia orang. Lepas tu tiba-tiba malam ke mana mengatik budak gak kena 7 malam dari abis licik-licik tadi. Kita nak gak ngek dia kena sekali mengatik apa abis dari licik. Dia sudah mati. Khairat mati ya? Sebut syarikat mati kita terkejut dah. Allah Akbar. Sebut khairat kat kita nampak dah. Itu simpannya. Berat-berat. Kita nampak nakak di kita. Maaf. Tuan-tuan. Sebut khairat tu jelas lah. Sebenarnya benda tu. Mayat bagi uang kau atau duit kau berapa? Guana? Lebih daripada uruh mayat tu. Duit tu duit jenazah kau? Duit tu. Khairat mati. Syarikat kampung ni builah. 1000 ke apa dia? Baik. Jadi kali kumpul 300. Okey. Ya. Contoh. Selesai lah. Baik. Ya. Bagi kepada keluarga dia. Lebih pada itu? Bagi kepada keluarga dia. Tak. Untuk uruskan. Melainkan sekiranya duit tu memang duit dia. Melainkan duit tu adalah duit simpanan dia sendiri. Hak mana hak lebih dia daripada tu, kalau bukan daripada duit dia, beri kepada ahli keluarga dia. Sekiranya duit itu adalah berbentuk, kita kata bantuan kepada untuk menguruskan jenazah. Apa kata kalau kita sedekah kepada Pak Ismail? Sedekah kepada Pak Ismail? Baik. Gini hari Jumaat. Masalah sekarang ni, semaya Allah Subhanahu Wa Taala dah sediakan ganjaran untuk mereka. So, kita kena faham. Yang kedua, bila mana benda ni menjadi kebiasaan, akan timbul masalah bila mana ada keluarga yang miskin. Menimbulkan masalah. Sehingga dia orang tak gamo, ambo pernah alami dia orang bagi sampul, dia bagi sapu. Kosong. Cek-cek tanya sebelah kosong. Sebab ke dia? Dia sekarang ni malu untuk tidak bagi duit. Kita sebut kepada gini yang dijumpa. Kalau betul nak bagi duit untuk sedekah dan sebagainya, contoh dia. Kita cari jalan penyelesaian yang terbaik. Kita tengok di antara petunjuk Nabi SAW. Dalam masalah apa dia? Dalam masalah amalan yang sampai kepada si mati. Nabi sebut apa di antara dia? Seorang sahabat mari bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ibu aku meninggal ya Rasulullah. Ibu aku meninggal. Adakah boleh sekiranya aku ingin bersedekah ke atas mulutmu tadi? Nabi kata tafadhal, silakan. Silakan. Kalau kita nak sedekah benda tu dalam bentuk sedemikian silakan.
Cuma bila mana timbul dalam tajuk sembahyang jenazah, banyak benda yang perlu kita jaga, kita nak jaga. Di antara sebab dia tu dia, benda ni dah menjadi satu kebiasaan. Sehingga mereka yang tidak mampu, cukup kesian mereka. Kita kena ra'i. Mungkin kita kata ada, tak apalah nak bagi juga. Tak apalah, selekir. Selekir. Cuma kita kata sini, nak jaga dalam bentuk untuk orang ramah. Sehingga benda ni tidak menjadi satu benda yang kebiasaan. Sehingga kadang-kadang orang pergi semayang jenazah, dia biasa terima piti. Terima. Terak sekali tidak terima piti. Tengah sekali hari Jumaat, terdetik tak di hati. Soalan ikhlas. Sebab kita ni salah seorang yang mengaji pusat tahfiz. Bila mana Ustaz tanya, siapa dia nak pergi semayang jenazah? 20 panggil kita akad. Sebab kan dia? Fulus. Boleh. Pak sekali tak boleh. Sudah. Mana keikhlasan kita sebelum ni? Hari kita nak bicara. Terjejah ni yang hari Jumaat. Sebab tu kita kata nak jaga kan ahli Jumaat betul. Nak bersedekah tak ada masalah. Beli Quran letak di masjid. Al-Quran warasahu Nabi sebut. Sedekah niat kepada si mati ataupun apa dia. Kita tengok masjid tak siap. Ambil sejumlah duit tadi bagi kepada masjid. Atau imam ambo sedekah selekeh untuk gemuluh mak ambo. Untuk gemuluh ayah ambo. Piti ni untuk siap ke masjid. Itu termasuk daripada sentiasa berjalan dia punya pahala. Itu lebih baik kita kata. Hati kita semalia tak ada masalah. Tak seru sikit abu. Melainkan untuk orang yang ni lah, mandi jenazah. Orang yang imam. Orang yang gali dia lah. Itu hak dia. Kain kape itu hak dia. Itu yang dituntut. Itu adalah hak mereka. Dia pun tak ambil tak apa. Tapi itu adalah hak. Hak dia kita kena bui. Kita kena selesai hak dia tadi. Belilung dan sebagainya. Ya. Maaf, tak ada. Kita semayang mayat sini. Baik. Kalau nak ikut orang yang bagi musuh ni, dalam 10 orang. Tak? Dalam 10 orang untuk semayang. Maka terpaksa kita kena ajak orang yang berdeh, orang yang jeli. Jadi, baik. Baru kita nampak. Ada deh. Persoalan sekali bila mana kita jemput orang yang daripada jauh mari. Orang daripada jauh mari. Itu perbahasa dari mazhab Syafi'i dia kata boleh. Maknanya paling tidak untuk duit mutu mereka. Duit mutu mereka. Waktu jelas. Waktu tak ada masalah. Cuma kita katakan kita ni orang tempat tes sini. Keluarga jenazah pula orang susah dan sebagainya. Kita agak kita sama-sama fikir. Kita kalau nak ikut RPT hari Jumaat, siapa dia tak saya ambil? Kita tanya dia. Ikut RPT kita, no. Siapa dia tak saya pisti? Tahu ke mana? Esok nak bayar yurega tu, esok nak bayar gong, bayar betali, pengawal. Semua nak piti kalau ikut RPT. Cuma kita tengok kepada situasi. Banyak benda kita nak jaga. Paling tidak, kalau kita ni orang tempat dia, contoh jenazah sini. Kita boleh meringankan bebannya keluar. Keluarga si mati. Kalau hak mari jauh, hak kita keruh tadi. Kalau dia sebagai tetamu kita. Contoh mana tergantung tadi pun. Sebab jenazah baru duduk sepita. Operasi nak tumpik, hambat lagi. Dia duduk tergantung. Mari semaya jenazah dan sebagainya. Kita nak bagi duit tambah. Ataupun dia sebagai tamu kita. Kita nak video makan. Itu menjadi hak dia. Kita ra'i dia. Tapi sekiranya kita hari Jumaat contoh. Kita daripada tergantung mari. Kita faham. Dia dah kematian. Sibuk dengan urusan dan sebagainya. Kalau kita boleh jadi orang yang paling pehe jiwa dalam masalah ni, kita akan panggil gini. Tuan-tuan, itulah yang paling terbaik. Sebab apa dia? Dia nak cara makan minum kita berat walaupun kita tetamu dia. Dia nak cara, tak adilah. Cuma dari sudut boleh tak boleh, sebab ada banyak. Jazakumullahu khair. Soalan, hak cukup cok. Hak cukup comel dalam masalah ni. Boleh nampak dah hari Jumaat dah. Dalam masalah semayat, jenazah. Dalam masalah makan minum dan sebagainya. Inilah yang sepatutnya. Bahkan kalau kita kata sini hari Jumaat, sepatutnya lah. Orang mari untuk menawak ni. Untuk menawak lah kita kata sini. Tak perlulah digoreng kepuk, cari air batu. Tak perlu. Kita orang di ziarah untuk ucap takziah dipanggil. Takziah atas kematian demo. Atas kematian ahli keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dia. Kita berdoa untuk tuai rumah. Moga-moga Allah ampuni dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ganti lebih baik lagi dan sebagainya. Dia tu tak dia. Ini yang sepatutnya. Tak perlu duduk lama sebenarnya. Fik dari mazhab Syafi'i. Kalau dia bicara dari tu, tak perlu duduk lama. Kita pergi ucap takziah. Masa mana sipek, masa mana sekian. Nak tanya dia mati, lagu mana cara kematian dia dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita pun berasur. Orang yang nak mari semayang jenazah, kita mari. Bila mana kita duduk lama menyebabkan ahli keluarga tadi dia akan rasa, buat air. Kebut ada tu. Gari. Sibuk dia. Kita sini kita ambil jalan sekarang ni untuk tidak memberatkan keluarga si mati. Kita nak pengen ke dia.
dia perbahasa ni pun kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, dia ceritakan dengan dengan jelas. Ha, ini penting ahli jemaah. Penting dia. Bukan kalau kita tengok daripada satu sudut yang lain, dalam masa yang sama, selain daripada ianya, adalah sunnah Nabi SAW. Daripada petunjuk Nabi SAW. Yang kedua, maknanya kita sedikit sebanyak telah meringankan beban yang cukup banyak kepada keluarga Sima, kepada keluarga Simati. Dia rasanya ahli jemaah, siapa sening dululah. Untuk maleningnya, perjalanan kita pun jauh lagi malening ni. Dan insyaAllah, maknanya panjang umur, moga rezeki dah. Semula kita akan sehingga betulnya lalu untuk nidak kita sehingga. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi kalau ada persoalan ahli jemaah, sebelum kita tutup majlis ni, kesimpulannya ada tiga, tapi tak cara ada. Yang pertama, amal yang terima, beramal. Oh ya, tadi beriman kepada Allah. Yang kedua, niat dia. Dan juga yang ketiga, yang terakhir sekali, amalan adalah mengikut kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikutan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Allahu akbar. Dan macam itu buka Allah, ada persoalan yang berkaitan dengan tajuk. Pasal ni yang kita ada jumpa. Alhamdulillah. Satu ustaz ya. Selekeh. Kalau kena dengan amat ibadah lah ni lah. Maya-maya amat ibadah, ngajar di sekolah. Cikgu, ustaz amat ibadah belakang. Tapi kalau tak pergi 1,000 lepas boleh, tak sekitar pergi ngajar. Baik. Lagu mana dia? Masalah ni lagu mana? Baik. Kita tengok dia para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mana ada di antara peperangan yang berlaku, kita dapat menawan siapa dia? Islam dapat menawan orang yang bukan Islam. Mereka ditawan. Bila mana mereka ditawan? Mereka diminta untuk memberitahu apa yang mereka mampu untuk ajar kepada orang Islam, menulis, membaca dan sebagainya. Dan sebagainya. Diberi makan, diberi minum, diberi tempat tinggal dan sebagainya. Diberikan kepada mereka. Diberikan kepada mereka. Kita ulang dah. Diberikan kepada mereka. Kita nak cerita sini kalau kita mengajar sekolah, iyalah. Ikut wali dia lagu tulah. Dia khidmat dia. Khidmat ada khidmat tadi paling tidak. Duit minyak dia, makan minum dia, anak dia dan sebagainya. Kalau tidak, tak ada orang nak mengajar. Tak ada cikgu sorang buat atas muka bumi. Apa? Tak boleh cikgu sebab tak ada gaji. Kau ke mana? Oleh Allah semua, ni memang ada. Nampak tak? Ha, sebab itulah kita kata sini, kita perlu melihat kepada satu sudut yang lain. Satu sudut yang lain. Lagi mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab kita kata sini dalam masalah semaya jenazah tadi. Bukan hijau ni. Itu kita kena faham. Bukan profession apa ke dia? Semaya mayat. Tak ada. Bukan profession. Imam ada tugas dia. Pelantikan imam ada tugas dia. Pelantikan bilal ada tugas dia. Nampak tu? Imam, bilal dan sebagainya ada tugas dia. Sebaik kalau dia tak sambil pun tak apa. Tapi lagu mana dia nak sara anak dia? Dia nak sara bini dia dan sebagainya. Tapi solat jenazah bukan satu profession. Itu kita kena faham. Dah bukan hijau lah. Maknanya jenazah. Tidak. Kita jangan salah faham dalam masalah ni dah. Ada wallahu taala alam. Ada soalan lagi ahli jemaah. Jazakumullah khair. Soalan yang cukup baik dan soalan yang cukup bernas kita kata sini. Paling tidak membuka minda kita semua dan kita ni selaku orang okay, cek depan. Tak ada soalan ahli jemaah dah. Wallahu taala alam. Dah kita maklah. Masa dia dah. Mari umur kita 34 tahun di baru malam ni sekali sampah. Maksud dia lah extra time sikit lah ahli jemaah. Kau mana? Bola setengah jel awal tak kaya kuliah kita lembek dah. Kau mana? Kangak sikit. Relo 11:30 tunggu bapa. Sendiri lagi ni kosong-kosong. Allah kita lebih baru 20 minit. Tak adalah betul yang untuk ahli jemaah. Jadi kasih Allah SWT. Uhibbukum fillah dah. Apa yang baik itu dekat Allah SWT. Yang mungkin lebih pada diri saya sendiri. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.